Betapa terkejutnya Lia setelah mendengarkan pengakuan dari Pak Fajar bahwa ternyata apa yang dibilang oleh Dewa memang benar, bahwa Pak Fajar telah menyuruh semua karyawannya untuk mengirimkan SMS sebanyak-banyaknya kepada Lia agar Lia bisa menang. Dan Lia benar-benar merasa bahwa memang kemenangannya ini adalah karena suatu kecurangan. Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya?